واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القومين سيدنا احمد سيدنا محمد وعلى اله والمهدي خليفته وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengabsen sahabatnya. Sehingga satu kali Sayyidina Ali tidak muncul di saat subuh. Maka beliau bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Maka para sahabat mengatakan, "Matanya sedang sakit, wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke rumahnya. Ternyata benar mata beliau lagi sakit. Maka disembur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air ludahnya. Namun air ludah Rasulullah beda dengan air ludah kita. Air ludah kita makan jengkol, makan apa? Pete. Rasanya berubah, baunya pun berbeda. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa orang yang dapat berkah hidupnya, orang yang memulai bangun subuh, yang mulai dengan berjamaah di masjid, itu keberkahan yang berlipat. Semoga yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah SWT. Saya yakin yang hadir ini punya pekerjaan nanti, ya. Tapi menyempatkan pagi hari sebelum bekerja untuk mengisi kalbunya. Insya Allah ini pertanda kalbunya hidup. Semoga ini juga pertanda kalbunya sehat. Kalbu itu di dalam Al-Quran dibagi tiga. Ada kalbu muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ini kalbu yang di dalamnya ada hidayah. Kalbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib. Menunaikan ibadah dengan semampunya. Dan meyakini bahwa hanya Allah lah Sang Maha Pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu jatahnya sudah ada. Tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah. Duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang, badan sudah hancur tapi tidak kunjung juga dapat. Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita, semoga itu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muttaqin, yang percaya dan hatinya ada nur, nur yakin. Maka disebut muqinun. Mereka ini orang-orang yang yakin. Orang-orang yang penuh keyakinan. Ini disebut qalbul muttaqin. Qalbu apa? Qalbu ini qalbu yang sehat. Makanannya qalbu itu Quran. Isi Quran hudal linnas, hidayah. Bukan lip-sync. Bukan gaya-gayaan, mau sholat diputer, itu namanya cuma ingat-ingetin. Bukan mushaf itu saja dibawa kemana-mana, bukan. Tapi ketika dia menghayati isinya. Maka jangan terlalu nafsu baca Quran. Baca Quran itu dengan ketenangan kalbu. Baca Quran jangan nafsu, cepat-cepat khatam. Membacanya penuh dengan penghayatan. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Quran berdasarkan kitab-kitab yang sahih.
kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Gak usah banyak-banyak, satu ayat, dua ayat, tapi jalan terus. Karena Nabi mengatakan, makommu nanti di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca dan pelajari. Nanti kita terakhir bacanya apa, disitulah makom terakhirnya. Percaya nggak tuh? Percaya, ya. Apa kata Allah? Irqi, naiklah kamu. Makomnya naik, terus satu ayat beda dengan orang di samping, itu udah ibarat langit satu dengan langit dua. Makomnya. Qalbul muttaqi. Ada yang kedua, qalbul kafirin. Qalbu orang-orang yang kafir. Qalbu orang yang kafir ini, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qalbu dia keras. Mau diingatkan, tidak diingatkan, sama. Buat majelis, gak buat majelis, bagi dia itu masalah. Azan keras-keras, bagi dia masalah. Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafiri. Ya. Malah senang kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil, motor. Ketika orang ramai ke masjid, dia rela. Ketika pintu pagarnya tertutup. Itu orang kolbunya pertama, bukan kolbu yang kedua. Kolbul kafirin, Allah kunci kolbunya. Khatamallahu ala